Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewasa ini sedang marak wabah corona di seluruh penjuru dunia. Pandemi corona telah memberikan dampak pada berbagai pihak. Dampak corona terhadap perekonomian masyarakat cukup signifikan, seperti masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja harian, contohnya pedagang keliling. Selain itu, kasus memprihatinkan banyak terjadi pekerja di PHK. Dilansir dari Kompas.com, Kemenaker melaporkan peningkatan kemiskinan melonjak hampir 5 juta jiwa dan pengangguran meningkat menjadi 5,2 juta jiwa. Bahkan pada era new normal, belum sepenuhnya perekonomian kembali stabil seperti mall dan supermarket karena masyarakat masih memilih untuk menjaga diri agar terhindar dari COVID-19. Era new normal, sebagian besar masyarakat lebih tertarik untuk belanja online. Dilansir dari eNews ID menyatakan bahwa menurut riset GDP Venture, di era new normal 30% konsumen lebih memilih belanja online. Hal tersebut dapat disebabkan penggunaan gawai yang meningkat signifikan akibat adanya pandemi COVID-19. Dilansir dari CNN menyatakan bahwa penggunaan internet di masa pandemi naik hingga 40%. Salah satu kendala bagi sebagian masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga dalam mempertahankan ekonomi di masa pandemi ini adalah tidak mempunyai modal untuk memulai bisnis. Dropship merupakan salah satu solusi untuk memulai bisnis di rumah yang hanya memiliki gawai dan tanpa modal. Tetapi salah satu kendala sebelum memulai bisnis dropship salah satunya adalah memilih toko online yang tepat dan terpercaya. Selain itu, sistem dropship yang belum jelas seperti tidak adanya katalog produk sehingga membuat dropshipper kesulitan dalam mempromosikan produk. Dari masalah tersebut, perlu adanya platform yang mengumpulkan reseller atau supplier sebagai produsen dengan calon dropshipper. Oleh karena itu, kami dengan bangga mempersembahkan dropshipbareng.com, inovasi platform bisnis online tanpa modal di era new normal guna menstabilkan perekonomian di Indonesia. Perkenalkan, saya Siti Nur Asia Wardah dan rekan saya Ulan Aprilis Dayanti, kami dari Institut Pertanian Bogor. Dropshipbareng.com adalah bisnis yang mengusung sistem kerja dropshipping, di mana pelaku kerjanya tidak perlu mengirim barang atau menyetok barang, dan hanya perlu memasarkan produk melalui katalog kepada konsumen. Sistem bisnis online di dropshipbareng.com dapat dilihat di bagian bahwa dropshipper dapat memilih membeli produk di supplier atau di reseller. Apabila dropshipper mendapatkan pesanan produk dari pembeli dan memilih memesan produk di supplier, maka supplier yang akan mengirimkan produk atau barang kepada pembeli atas nama dropshipper. Keunggulan dari dropshipbareng.com ini yaitu terdapat katalog dan testimoni yang selalu diupdate dan dapat diunduh oleh dropshipper sehingga memudahkan dropshipper dalam memasarkan produk. Platform dropshipbareng.com akan mendapatkan keuntungan dari iklan melalui aplikasi dropshipbareng.com. Selain itu, bagi dropshipper yang membayar melalui DropshipPay akan mendapatkan voucher gratis ongkos kirim dengan ketentuan minimal belanja yang sudah ditentukan. Hal ini berfungsi untuk adanya pengumpulan dana yang akan diinvestasikan sebagai pendapatan dropshipbareng.com. Dropshipbareng.com memiliki program subseller. Program subseller ini diperuntukkan untuk supplier atau reseller yang berprestasi, yaitu minimal memiliki 100 pesanan per bulan atau memiliki omset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program subseller ini dikenakan khusus sebagai berikut. Perhitungan biaya admin subseller sama dengan biaya asli produk dikurangi diskon dan voucher ditanggung penjual dikali 1% biaya admin final. Terdapat ketentuan khusus untuk dapat menjadi reseller atau supplier, yaitu melakukan registrasi, menyediakan katalog produk, tidak memberikan syarat pembelian minimal untuk menerima dropshipper, dan setiap toko supplier atau reseller yang memiliki produk terbaru disarankan
disarankan untuk selalu upload produk terbaru tersebut serta update testimoni dari pelanggan untuk bahan promosi dropshipper. Keuntungan dalam menggunakan program dropshipbareng.com bagi supplier atau reseller yaitu mendapatkan dropshipper yang dapat mempromosikan produk tersebut sehingga dapat meningkatkan penjualan produk. Keuntungan bagi dropshipper adalah lebih mudah mencari supplier terpercaya karena sudah disediakan katalog produk tersebut untuk penjualan dan mudah untuk mendapatkan informasi melalui toko supplier atau reseller. Dropshipbareng.com ini juga memiliki fitur chat. Adapun analisis SWOT dropshipbareng.com adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah strength. 1. Dropshipbareng.com bukan hanya membantu dropshipper mencari supplier atau reseller namun keduanya. 2. Perusahaan dropshipbareng.com memiliki potensi besar dalam masa new normal akibat pandemi COVID-19. 3. Meningkatkan penjualan reseller dan juga supplier. 4. Sistem dropshipbareng.com sudah dirancang bersaling menguntungkan. 5. Dropshipper dapat memulai usaha tanpa modal. Yang kedua ada weakness, yaitu hanya dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki smartphone. Yang ketiga ada opportunity. 1. Dropshipbareng.com membantu dropshipper dalam mencari supplier atau reseller yang terpercaya. 2. Dropshipbareng.com membantu supplier atau reseller mencari dropshipper. 3. Adanya segmentasi pasar yang jelas yaitu para pebisnis online. Adapun threat yaitu adanya pesaing jika memiliki platform yang sejenis. Berikut adalah tampilan aplikasi dari dropshipbareng.com. Dropshipbareng.com memiliki dua aplikasi, yakni untuk dropshipper dan yang kedua untuk reseller atau supplier. Dropshipbareng.com memiliki tiga fitur utama, yakni beranda, profil, dan juga notifikasi. Beranda terdiri dari postingan reseller atau supplier yang berupa katalog dan juga testimoni pelanggan, sehingga dropshipper dapat mengunduh katalog tersebut. Adapun dalam fitur beranda juga terdapat fitur chat yang memudahkan komunikasi antara dropshipper dan juga supplier atau reseller. Pada menu profil terdiri dari profil dari supplier dan juga dari dropshipper. Selanjutnya profil terdiri dari dua tampilan, yakni untuk dropshipper dan yang kedua untuk supplier. Pada menu profil, dropshipper dapat melihat rating dari supplier, begitu pun sebaliknya. Yang ketiga ada notifikasi. Notifikasi terdiri dari pengiriman, penjualan, pembelian, juga balasan chat dan lain-lain. Kesimpulan, dropshipbareng.com adalah sistem bisnis berbasis online. Dropshipper tidak perlu menyimpan persediaan barang, namun hanya perlu memiliki katalog dan video yang kemudian dipasarkan melalui online. Bisnis online dropship memiliki potensi yang sangat besar karena pelaku bisnis dapat melakukannya tanpa modal dan hanya memiliki gadget. Pelaku bisnis online yang terlibat antara lain perusahaan dropshipbareng.com, dropshipper, supplier, atau reseller. Dropshipbareng.com hadir sebagai terobosan dalam menanggapi COVID-19 akibat ekonomi masyarakat yang menurun, juga sebagai mendukung Indonesia untuk Society 5.0. Demikian dari kami, dropshipbareng.com. Terima kasih.